Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku sedang memasak untuk persiapan bagi-bagi nasi kotak. Menunya yaitu ayam suwir, oseng kacang, dan juga telur dadar. Ini proses pembungkusan ya guys. Kita gak sempet video waktu kita sedang memasak karena kita cuma berdua. Kali ini kita itu membuat 40 porsi nasi kotak. Ini aku bagian untuk mencetak nasinya, sedangkan adik aku bagian untuk kasih lauknya. Setelah mencetak nasinya sudah selesai, aku bantuin adik aku untuk kasih lauknya karena waktunya udah mepet banget. Ini aku sekitar jam 3 belum selesai. Akhirnya ini sudah siap 40 porsi nasi kotak. Ini langsung aja kita tutup-tutup semua kardusnya lalu kita tata. Setelah selesai, langsung ini kita masukkan ke dalam plastik. Nanti biar kita gampang untuk berangkatnya.
Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Berkat kalian, akhirnya aku bisa untuk berbagi sedikit dengan teman-teman. Semoga ini semua berkah untuk kita semua. Dan juga semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih. Ini kita udah sampai di tempat bagi-bagi nasi kotak, tapi aku gak sempet video karena aku takut kalau bagi-bagi itu pasti rame banget dan berebut, jadi kita gak sempet video dan kita hanya cuma berdua.